Inilah air mata ya, sudah kering. Bayi pembukaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bayi sama mbah tua-tua makin bergaya asik. Asik. Ini pemirsa, ini bayi mau dede bengkoy londo. Sebelahnya jenengan itu kan ada Torres, Bu. Kan Torres metune. Iya, metune baris, Torres metune baris ya. Apa, Dok? Sini. Mbah, tadi jenengan sudah pembukaan? Sudah. Oh, iya. Tadi sudah pembukaan ya. Ini alhamdulillahirabbil alamin yang ke sekian. Ya pemirsa ya. Megake putune wis padha nggrenggong ya. Nek enane ditukokno Mbak Indah daster. Terus ditukokno Papa Mimi. Saiki sing nukokno Intenio pemirsa. Aduh. Tak jajale sing nukokno Intenio. Pemirsa gedene sak padha ukurane ora tanggung-tanggung pemirsa. Ukurane L berapa, Mbah? 7. L 7. Ya. Lincah, lancar, lintah. Sudah garap. Lakune kenceng. Lakune. Iya, L 7 e. Lakune wis ngono, lakune kuwi saiki kenceng. Ora megal-megal. Ora lambe. Walah lemu. Walah wakas malah. L 7 pemirsa. Alhamdulillahirabbilalamin pemirsa. Iki tak jajale. Daster sing itu, Gasno. Putune sing ayu, Intenio. Mbah Yi tadi sudah kulaan jajan-jajan. Nanti tak repiyu ya, Mbah Yi ya. Wis entuk sak pirang pisan. Mil pemirsa tak jajale ya. Bagus apa ndak pemirsa ni? Pas ya, pas Mbah Yi. Walah, ndangge L7 apa, Dek? Lari-lari lalu lintas. Lintas wong L7 kok. Lakune lengget-lengget. Lintah darat. Lintasan ini luar. Ngono. Ini yang satu. Ini satune sudah jalan. Ya ini sudah, pokoknya iki kan ukurane wis ukuran L7. Sebentar, Mbah Yi. Duk. Tan. Mbah Yi terima kasih ya, mbok belikno daster ya. Semoga Intan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah, dan diberikan kesabaran hati, tidak tukang muring-muring, selalu sabar, selalu bersyukur. Iya, Dok. Pemirsa nang Mbah Yi Mbah Kong disapa, Dok. Halo. Sing bagus ali ya, toh. Intan lagi ngotesi jagung ini pemirsa. Iya. Lagi apa ini? Ya, lagi nyuci. Ya. Walah ya. Intan lagi besengut pemirsa, nggak bisa diajak guyon. Ini tak lepasnya dulu pemirsa, jajah satu nih lah. Alah gak apa-apa, Mak. Ketok sidik gak apa-apa pemirsa. Aduh, gak pakai sepurut. Dek Dewi kecandol, Dek. Ya Allah, kayak gendongan pemirsa. Kurang sok, kurang sok. Kita satu lagi pemirsa. Lalu ini sing rupane keberbunga bunga kayak hatinya Mbak Yi. Alhamdulillah. Jenengan ini penting diparingi sehat itu ya Allah Bu, berkah nih. Saya pakai nanti saya ramu. Jadi monggo. Kayak barungan gitu red, ketua barungan iya buat barungan itu. Dek Dewi, banyak pemirsa yang bilang katanya alhamdulillah Mbak Dewi sekarang mukanya sudah tirus. Sudah cantik. Iya loh, dari turun berapa, Mbak? Sini.
bidadari turun dari wit kates. Kurus, Mbak. Ya ya, gas. Nggih, nah, ini artis blonjo sudah datang, pemirsa. Loh. Artis perblonjonan sudah datang. Ayo naik, naik, naik. Ayo. Intan pesen apa? Intan pesen apa? Risol. Mbak Nana, dua Mbak Nana, risole dua Mbak Nana. Risole jarak loro lho. Nah ini, iya. Tadi malam tak bikin ke sredek. Masih hangat, Mbak Yi. Tiga apa dua, Mbak? Tiga apa dua, Dok? Hah? Dua loro, minta dua loro, Mbak Nana. Ini kerupuk pemirsa, kerupuknya segini setiap hari. Ini ada jajan macam-macam. Sate piring. Terima kasih ya Mbak Tika yang dari Jepara yang sudah memberikan rezeki nanti untuk jajan di tempatnya Mbak Yi. Biar nanti anak-anak kecil Mbak Yi. Ayo nanti kalau Mbak Tera apa Mas Hasim ikut jam 4 jajan di tempatnya Mbak Yi. Jam 4. Doknya pecah, Mbak. Ayo Mbak Yi direpiu Mbak Yi jajannya Mbak Yi. Walah, pemirsa, ini lho Piti Edek Dewi pemirsa. Nah, ini. Ayo. Piti Edek Dewi ini pemirsa. Dek, aku minta tiga ya, Dek, tak panggangnya ya, Dek. Pemirsa, jalannya sudah kenceng pemirsa lho. Kiri, kanan, kiri, kanan, hadap kiri. Gerak kiri Mbak Yi lah, kiri ke sana lah. Maju, jalan. Oh, ketemu bakul tahu, Mas Pras. Halo, halo, Mas Pras. Gini loh Mas Mbak Yi berkeliling-keliling Mas Pras. Dede Mas. Dede kalau orang sini tuh berpanas-panasan di terik matahari pagi. Nah ini sudah dijajar-jajar. Oh nggih. Okay. Berarti Mbak Yi tadi sudah pulaan nggih. Nah, nanti ditunggu keseruannya. Untuk jajan anak-anak. Nek kopior, nek permen, nek tupak potato, nek super. Jajan pedes-pedesan ini, Mbak. Pedesan kayak lemari akeh. Soda, terus aku kan senengane blok soda, blok ngene iki. Terus pokoke nanti dibuwagi ruwata, Mbak Yi dihitung. Siji biro. Lah, nggih, men seneng, Mbak Yi. Anaknya jumlahnya berapa? Terus nanti di buagi masih di kerdus Mbak Yi. Nanti kalau anu ya tambah itu lembah apa ada oki jelly atau jelly apa teh riung nggih nggih tambahi sitok-sitok nggih lah nggih tambahi kok di anu pokoke diguntingi kok terus bocah di sing milih ora sah milih pokoke bocah di badumi nggih nanti kalau milih sendiri takutnya keroyokan Mbak Yi terus sendal-sendalan malah nanti malah waduh ribut. Jadi nanti ditata berapa piro-piro jumlahnya ngoten lho Mbak Yi. Terus kan untuk sementara itu di ditoto terus langsung diguntingi kok terus wayahe jam tayang kok nggih biasanya kan jam sekawan wayahe dok
mantuk ngaji ngoten niku lho, mengke tak cegatane to mbak. Heeh, bocah-bocah kan ben seneng atine. Yah ngono ki bocah kan ngoten lho. Nggih to mbak, lha ini ada ini juga lho pemirsa. Oh nggih mbak. Ini niki lho, ini ki ukur pateh kowe mang niki. Ya ninu nggih. Ninu. Nggih. Nyar kabeh. Terus ada ini mbak Yi. Oh, ini lho mbak Yi. Ini jumlahnya sedikit to mbak Yi. Iki akeh iki, banyak. Paling nggih sekitar anak 20-an mbak. 20 ya enak. Enten nggih? 20 enak. Lah niki mengke. Siji-siji. Lah ya terus omben-ombenane satu-satu. Mbak Yi punya kresek kecil apa mboten? Ya banyak sekali. Wedus nggih. Nanti pakai sekalian dihitung pas tambah kresek kecil nggih Mbak Yi. Kan satu kreseknya kan 9.000. Isine 100 ya iki kuwi nek. Nggih to. 100 apa 50 ya. Wis manut Mbak Yi. 9.000 sadah wi. Nggih, kresek kecil. Mangke dados kan di napa dimasukke teng ngene plastik ngoten to. Lah nggih, terserah Mbak Yi. Nek jam 4 kan adem to Mbak Yi. Mangke teng mriki. Keluarga Klosa, ayo anak-anak. Nggih. Disirami dadi ora alum kaya ngene. Nggih. Kan dulu layu bayi, layu sebelum berkembang bayi. Sekarang anu bunganya itu berseri-seri bayi. Kados jenengan lho berseri-seri bagaikan bidadari bayi. Nggih. Sudah dipakai bayi, sudah pas. Nggih, wedhus saya masuk. Hati-hati bayi, hati-hati bayi. Sepedanya juga ditaruh di sana pemirsa. Monggo nek badhe ditutup napa Mbak Yi badhe menambah soalnya niki sampun durasi 11 menit lebih 30 mau 12 menit monggo ditambahi nggih monggo. Tunggu dinunggu muga-muga diparingi seger waras kabeh panjang umur dimudahkan rezekine dimudahkan urusane. Amin ya. Sing ngurung sarapan nang podo sarapan. Nggih, Mbah. Wah, wong rek butuhne wawah. Sing urung mangan kondang mangan sing kurangan yo tantine. Nggih, nggih, Mbah. Amin. Doane Mbah doa baik, yo kembali baik karena pemirsa selalu mendoakan Mbah yang baik. Wis pokoke nek Mbah yo pokoke jangan lupa di-like, di-komen dan di-subscribe pokoke ditonton terus meskipun video ini Mbah Yi video Mora, sederhana. Terima kasih kepada ini pada semuanya PPI Mbah Yi kayak sokoko nek gak iso tengno wis pokoke yo ngutok nek ada kata-katane Mbah Yi sing kurang berkenan dari pemirsa Mbah Yi sama Mbah Kong minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih Mbah Yi. Yes, mulai. Cukup semene ae dok wis kontene Mbah Yi konten. Kabar-kabar lah, bahagia dia putune wis alhamdulillah matur nuwun wis pamit dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kok terus lali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kalau saya tak ganti tua-tua makin sehat. Makin sehat Mbak Yi. Alhamdulillah pemirsa. Ini setiap pokoknya setiap pagi jalan, alhamdulillah pemirsa jadi tapi, ibu bangun pagi buka pintu nggih lu langsung bukai warung aktivitas pagi wis atiku suweneng orang tua saya diparingi kesehatan nggih to tapi jenengan sudah sarapan apa belum sarapan oh telur dadar saja sambelnya jangan bayi kan kacang nggih. Nah ini pemirsa sudah jos toh. Nggih pamit riyen nggih pemirsa. Nggih. Sekarang bayi di sini biar rumah Mbak Indah itu tidak sepi, ben gak kosong. Aurane nggih beda ya Mbak Yi ya. Tuh aurane aura kasih lho. Jadi berseri-seri pemirsa sekarang. Tempatnya popong juga sekarang berseri-seri. Pamit dulu nggih Mbak Yi nggih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yi. Alhamdulillah. Saya mau melanjutkan
aktivitas saya lagi. Nah, ini sudah tertata rapi pemirsa. Bayi ikut ke belakang. Jalan derek teng wingking mulai. Ayo disi-disian balapan bayi. Sandale. Alhamdulillah pemirsa. Jadi nanti kalau bayi mau sholat, ini tinggal ditutup saja gerbangnya. Sret, iya. Alhamdulillah begitu mak klinting itu kan kedengeran. Sholat maghrib itu yang tutup pintu pagar tok nak balik lagi ke sini pemirsa. Bersih mak gini terus. Bayi, jenengan punya kabel sing panjang bayi? Enggak ada. Saya tak tumbas tempatnya Mas Nandong. Belanja pemirsa.